Mami dukung Lesti sama Bilar lagi enggak? Aku dukung Lesti sama laki-laki yang tidak main tangan. Keputusan Lesti Kejora untuk mencabut laporan terhadap Rizky Billar atas kasus KDRT ternyata tidak sepenuhnya mendapat dukungan. Banyak warganet dan penggemar yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap Lesti Kejora yang tiba-tiba mencabut laporannya terhadap sang suami. Namun, kekecewaan terhadap Lesti ternyata tidak hanya dirasakan oleh warganet. Pedangdut Dewi Persik diduga juga ikut merasakan kekecewaan atas hal tersebut. Dalam unggahan terbarunya, Dewi Persik mengungkapkan bahwa tidak semua kesalahan yang dilakukan seorang mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaikinya. Kemudian, wanita yang akrab dipanggil DP ini juga mengingatkan bahwa seorang perempuan harus memiliki prinsip agar tidak mudah dibohongi oleh laki-laki. Selain itu, DP juga memperlihatkan video saat dirinya menghadiri salah satu acara dangdut dan mengenakan gaun yang cantik. Kalimat yang dilontarkan DP diduga merupakan ungkapan kekecewaan dirinya atas aksi Lesti mencapai laporan KDRT Rizky Billar. Selain itu, rekan artis dan netizen juga menyetujui ucapan DP dan ikut berkomentar di unggahan tersebut.